Assalamualaikum, hai 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 YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Videoku kali ini aku mau share resep masak beef teriyaki mentai yang super simple. Tapi sebelum mulai nonton videoku kali ini, tolong dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Step yang pertama, langsung aja aku mau panasin dulu pan sama sedikit margarin. Kita cairkan dulu ya. Sebenarnya bisa pakai minyak goreng biasa juga, cuman kalau pakai margarin biar lebih wangi. Nah, di sini aku masukkan 5 siung bawang putih yang udah dihaluskan dan kita aduk-aduk sampai harum. Oh ya, untuk rasa beefnya sesuai selera kalian ya. Boleh pakai rasa teriyaki, yakiniku, bulgogi, atau apa aja. Tapi kali ini aku lebih milih untuk pakai rasa teriyaki. Nah, ini kita masukkan daging slice-nya atau daging irisnya. Di sini aku menggunakan 500 gram daging slice. Kemudian kita tambahkan lada atau merica bubuk sesuai selera ya. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya untuk bumbu teriyakinya aku pakai bumbu instan. Di sini aku pakai merek Saori. Jangan terlalu banyak karena bumbu teriyaki ini rasanya agak sedikit asin. Selanjutnya, supaya lebih harum, di sini aku mau tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Boleh di skip juga kalau di rumah teman-teman tidak ada minyak wijen. Kemudian tinggal tambahin bumbu-bumbu yang lain seperti garam dan sedikit gula. Untuk takaran selengkapnya, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nah, karena aku rasa dagingnya agak sedikit pucat, jadi aku mau tambahin kecap manis sedikit aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk beef teriyakinya. Hampir mirip sama beef yang di grill-grill itu ya, atau daging panggang. Kita mau bikin saus mentainya. Di sini aku pakai kurang lebih 5 sendok makan mayones. Boleh pakai merek apa aja. Kemudian kita tambahkan sama saus sambelnya. Supaya lebih sedap, di sini aku pakai saus sambal merek Jawara ini karena menurut aku ini rasanya sedap dan ada bawang-bawangnya gitu. Untuk saus sambalnya sesuai selera ya, untuk tingkat kepedesannya.
kan, tinggal kita aduk-aduk aja. Nah, selanjutnya kita ambil nasi secukupnya. Di sini aku kurang lebih mau bikin 5 porsi ya. Kemudian aku tambahkan minyak wijen sama nori bubuk. Di sini aku pakai merek Bonori. Di dalamnya sudah ada semacam bawang goreng sama ada nori yang udah di gunting-gunting gitu. Jadi berasa lebih sedap karena ada bawangnya. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai merek apa aja. Nah, di Bonori ini juga ada sedikit kayak wijen gitu, wijen tabur. Jadi supaya mempercantik teksturnya. Nah, akhirnya tinggal kita cetak aja. Di sini aku pakai aluminium foil. Nah, kita cetak sesuai porsi yang diinginkan. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa dirapikan ya. Kemudian kita taruh beef teriyakinya di atasnya. Nah, yang terakhir kita kasih bumbu mentainya atau mayones sama saus sambal tadi. Ini untuk takarannya dikira-kira dan secukupnya aja ya, supaya nggak terlalu over. Karena kalau kebanyakan bumbu mentai juga lama-lama bisa tambah enek gitu untuk dagingnya. Nah, supaya lebih cantik, di atasnya aku kasih nori lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ada sedikit biji wijennya kan. Kita ulangi sampai kecetak semuanya. Nah, di sini aku mau cetak 5 porsi aja ya, sesuai kebutuhan. Nah, untuk 500 gram beef teriyaki tadi, ini masih banyak sisanya kok. Selanjutnya, siap kita masukkan ke dalam oven. Kebetulan satu baki ini muat untuk 5 porsi ini. Kita masukkan ke dalam oven yang udah dipanasin selama 10 menit. Nah, kalau udah, ini suhunya 180 derajat. Kita oven selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalau udah, tinggal kita ambil, kita keluarkan. Wow, ini aromanya bener-bener enak banget, gurih, dan ada rasa kayak aroma daging-dagingnya gitu. Teman-teman, kalau ada gas torch gitu ya, bisa di torch di atasnya supaya ada efek burn-burnnya. Dan ini yang langsung mau aku coba dan rasanya enak banget. Sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.